feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon when you were shining like a gem in the sunlight, we were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, ini warna-warna cantik. Sup-sup lilin. Ya, ini nah. Kalau tadi kan daunnya lancip, ini enggak. Ini enggak. Seperti biasa, emang karakter biasanya nih. Oh gitu, harga ya, berapa ini? Agak ngelebar. Ini di CP aja, murah. CP aja? Oke, silakan di harga 100 ribu untuk jenis aglonema suksom yang suksom sangat lilin. Terjangkau dari harganya. Lilin ya? Lilin. Suksom lilin. Harganya 100 ribu. Cici, ini JJ yang ini berapa JJ? 175. 175, ya. Warnanya cantik banget ya. Lokap. Warnanya warnanya cantik, harganya 175, ukuran calon indukan. Lokalnya. Lokalan. Ada berapa? Ada 5? 5. Ada 5. Boleh dilihat? Saya turunin sebentar ya. Boleh. Ya, nah, silahkan. Untuk para sahabat Indah bisa lihat untuk JJ-nya lebih bagus kalau dari warnanya. Betul. Masalah. Oke, 175. Iya. Bulu lemak dijual? Bulu lemak enggak. Enggak ya? Boleh pengasih. Oke, nanti kita muter, kita lanjut di sebelah sini? Iya, ini bisa nih. Oh gitu. Oke. Di situ ada gendis. Berapa gendis? Di 275 aja. 275. Terjangkau ya. Terjangkau banget untuk kategori jenisnya gendis. Gendis, rawatan. Oke, 275. Warna juga ngepi. Sebelahnya apa? Red Exotic? Red Exotic nih. Berapa Red Exotic? Red Exotic di 160. 160. Dapat harga 160, ukuran lagi-lagi. Besar lagi. Ya, cakep tuh, merah-merah. Oke, 160 jenisnya Red Exotic. Iya, udah merah-merah ya. Terus ada ini yang gede-gede. Wuh, emerald nih jumbo-jumboan nih. Jumbo banget. Tuh. Kalau kata saya mah lebar banget ya, dia. Udah 100, gitu susunannya rapih lagi ya. 150. 150. Warnanya juga pilihan semua tuh. Boleh lebih fokus di harga 150, tahan jumbo sebentar. Besar dari tanamannya. Besar, ukurannya jumbo. Oke, 150. Daunnya rimbun. Daunnya rimbun, betul. Cakep lagi. Terus ini ulan dari black. Ulan dari black, berapa harganya? Ulan dari black. Heeh. Di 3,5. 350. Oke, silakan di harga 350 jenis aglonema wulan dari black dengan ukuran kategori sudah dewasa. Iya. Calon indukan juga? Enggak, belum kalau calon belum ya. Oke, 3,5. Iya. Terus ada coconut delight. Berapa coconut delight? Di 185. 185. Jadi enggak sampai 200 ya? Enggak sampai. Oke, 185 saja 200. Untuk jenis coconut delight. Betul, enggak salah. Untuk stoknya ada 5. Ada 5. Akarnya sampai atas ya, Mas ya? Betul, enggak salah. Oke, terus ada Pink Beauty nih. Berapa Pink Beauty? Pink Beauty tadi kan yang di sana di berapa tadi ya? Saya lupa. Pink Beauty di yang harga yang besaran tadi. Ini 215 tadi ya? Iya. Yang ini 200.000 aja. 200.000 aja. Jenisnya Pink Beauty, ukurannya lagi-lagi masih kategori yang dewasaan. Iya. Okay. Tapi yang kalau tadi kan agak gede. Iya. Kalau tadi kelihatan lebih ini ya, lebih iya. Apa warnanya lebih pekat ya? Betul, nggak salah. Oke, terus ini? Ini ada apa? Pink Sunset. Pink Sunset, berapa Pink Sunset? 150. 150. Oke, silakan dilihat di harga 150 jenis Pink Sunset tapi tanian lokal. Betul, nggak salah. Tuh. Terus 15. Ini ada yang jumbo. Yang jumbo? Ya, tolong pegang satu. Berapa yang jumbo? Yang jumbo di 175. 175 ukurannya beda, besar, ukurannya. Jenisnya Pink Sunset. Pink Sunset. 175. Terus ada lagi? Ada lagi di sini. SB? SB. SB berapa SB? SB di 300.000 nih. 300.000. Tanian lokal tuh masih nempel bonggol. Nempel bonggol ya. 300.000 rupiah tapi warnanya tuh cakep banget. Ya. Kalau dari apa namanya Sultan warnanya. Brunei-nya. Kalau biasa kan merah ya. Yang ini agak sedikit ke sunrise. Oke, di harga? 300.000 rupiah. Ya. Denet ya, tanian lokal. Denet. Terus ada ini? Legasi putih. Legasi putih. Berapa harganya? 200.000. 200.000? Iya.
Legacy Putih di harga Rp200.000 ya, untuk kategori yang sudah besar. Betul, nggak salah. Rp200.000, ada 5 saja stoknya. 5, Pingdel. Ditambah dengan Pingdel Mansion. Pingdel Mansion nih, rimbun-rimbun. Pingdel Mansion rimbun-rimbun. Banget, berapa harganya? Rp75.000. Dapat harga Rp75.000 untuk jenis aglomnya Pingdel Mansion. Pingdel Mansion, gede-gede. Gede-gede. Terus ini apa yang... Mana? LOD? LOD nih. LOD berapa harga LOD? Di Rp200.000. Rp200.000. Silakan. Rp200.000 warnanya udah mutasi. Lokal, tanya lokal dan setengahnya pendek. Iya. Oke, Rp200.000. Rp200.000 lokal. Kalau ini sebelah sana? Ini Golden Siam. Golden Siam. Berapa harga Golden Siam? Ini Golden Siam di harga Rp160. Rp160. Harganya Rp160, jenisnya Golden Siam yang sudah masuk arahnya Rengganis. Iya. Oke, 160 dan hanya ada 4 saja stoknya. Betul. Ini ada Red Queen, Red di harga Queen. Berapa ini? Rp60.000. Iya. Baik, di harga Rp60.000 untuk jenis aglomerat Red Queen dengan ukuran tinggi. Jumbo. Tinggi, ya. Besar. Betul. Dan jumbo. Oke, Rp60.000. Untuk stok Red Queen-nya rimbun-rimbun, seger-seger, berwarnanya merahnya cerah banget. Betul. 60-an aja. Suksom. Suksom. Ukurannya agak jumbo nih ya. Jumbo. Ya. Ukuran besar ya. Gede-gede tuh. Di harga berapa ini? Di Rp135. Rp135. Cakep Som Jaipung. Lebar-lebar sekali dengan besarnya seperti ini. Untuk suksomnya lebar-lebar. Iya, bisa lebar. Dilihat. Merahnya cakep-cakep. Oh, ini kok saya suka yang lihatnya ya. Kayak Kitty ya. Kayak Kitty, betul. Terus ada Dutri Color. Dutri Color. Berapa Dutri Color? Dutri Color di harga Rp150 aja. Rp150 untuk jenis aglomerat Dutri Color. Lanjut, kita di sini ada Sakuntala. Sakuntala yang begini berapa nih? Tolong pegang dong, satu. Boleh, saya pegang. Tuh. Akarnya sampai atas, udah gitu warnanya pun cantik, harganya? Sakuntala di Rp260. Rp260.000 jenisnya Sakuntala. Dan hanya 3 saja stoknya. Iya, benar. Terus ada yang di sini? Nih. Red anjanya gede-gede banget. Red anjanya gede-gede banget. Babon-babon banget ya. Berapa? Ini harganya di Rp60.000. Rp60.000. Red anja mani ukuran besar, ini harganya Rp60.000. Daun bulat. Iya, red anja daun bulat nih. Keren gede-gede banget. Gede-gede tuh. Ini kalau buat dipajang biasanya sih. Biasanya kan red anja daunnya panjang-panjang. Iya, ini bulat-bulat. Ini red anja daun bulat, daunnya juga lebih tebal. Lebih tebal. Rp60.000 aja gede banget. Udah gitu lebih rimbun juga ya. Mm-hmm. Oke, dari setengahnya. Pendek, udah gitu susun daunnya pun dia bersusun. Bener, nggak salah. Jadi cantik banget. 160 ribu aja murah. Ini Red Moon. Berapa Red Moon? Red Moon nih di Cepe aja nih. Cepe aja ya, untuk gini. Jenisnya Red Moon. Red Moon Cepe. Terus ada lagi Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn yang warna mutasi kayak gini berapa, Mas? Itu di 285 aja. 285? Iya, 285. Sama-sama 285? Jengkal juga lebih. Satu jengkal lebih, warnanya bermutasi ya. Baik, 285. 285 dari 325 nih. Dari 325, jenis aglomerat Harley Quinn Greg Hybrid. Betul, nggak salah. Sahabat Indah, berikut dengan harga-harga yang sudah disampaikan tadi sangat-sangat terjangkau. Betul. Mungkin karena pengemasan dengan lokalan juga berbeda dari segi kualitasnya juga. Benar, ya Mas ya. Iya. Oke. Mas Lana, ada yang mau disampaikan untuk para sahabat Indah yang ada di rumah? Mungkin saya kasih saran buat para pembeli gitu ya. Iya. Ya untuk siapa aja gitu. Nanti kalau kita beli pohon, kalau dikirim pakai pot itu, kalau sampai di tempat jangan langsung dibongkar. Karena kan perjalanan aja stres juga. Stres. Iya. Yeah. Sama juga kita juga kalau dari mana-mana kan pasti pusing, pala capek. Ya kan maunya istirahat dulu. Pala nggak capek, Mas. Palanya pusing. Kalau pala capek, pala pusing. Iya, Pak. Iya. Lalu lah. Jadi kayak enggak ya. Ya, jadi maunya kita istirahatkan dulu. Iya. Nanti kalau sudah 1 minggu atau 2 minggu baru di-reporting. Baru di-reporting kembali ya. Iya, kamu di-reporting. Boleh, karena udah adaptasi. Iya. Udah istirahat ya. Lelahnya udah hilang. Gitu ya. Jadi gak mabok ya. Jadi didiamkan terlebih dahulu setelah penerimaan barang. Betul. Tapi tetap harus di-unboxing terlebih dahulu ya. Biar bisa melihat bagaimana unboxing, performa dan daun. Enggak usah dibongkar pot betul. Atau media. Cuma sebetulnya kalau untuk aglonema itu terlihat dari daunnya. Dari kalau daun, kalau yang nggak sehat itu dia merunduknya sangat ke bawah. Beda, sekali. Kalau pohon berbeda. Sakit, pohon lonjot juga nanti juga walaupun batangnya ada yang lonjot nih bonggol bawahnya nih. Yeah. Nanti timbul dari daun juga kelihatan. Betul. Kawan, apa ada tompel lonjot? Betul. Iya gitu. Betul. Itu yang saya rasakan sendiri, ada tanda-tanda tersendiri.
sendiri harus untuk jadi kenal sable merah. Karakter ya. Iya, betul. Tanaman. Jadi kalau sudah mulai terlihat agak sedikit berbeda untuk jenis aglonema yang kurang baik, sebaiknya cepat dibongkar. Nah, kalau biasanya kalau dari nursery itu kan biasanya diberikan mungkin performanya pun ya pasti yang terbaik kan ya. Yang terbaik namanya buat dijual. Betul. Ya kan. Betul. Karena resiko yang akan ditanggung para pihak nursery kalau barang rusak pun pasti ya, ada takut, karena ada penggantian bener, ya. Benar, takutnya kan ini barang kita kirim memang bagus sehat sampai di tempat terus dia bongkar, dia ganti, tiba-tiba dapat seminggu atau 3 hari ya, atau seminggu, terus pohon bermasalah, yang disalahin nursery. Oke, gitu ya. Benar. Oke, jadi makanya, mungkin komunikasi langsung. Benar. Bagaimana cara penanganannya? Pokoknya sebaiknya, sebaiknya jangan di-reporting dulu, istirahat dulu dia. Didiamkan biar dulu. Lelahnya hilang. Berapa 2 harian ya, sekitar 3 harian. Kalau sebaiknya sih jangan di-reporting dulu lah. Ya didiamkan aja dulu. Kalau sampai nanti semprot dengan B1 aja. Baik. Iya, biar nggak stres. Oke. Terima kasih banyak Bang Lana dengan informasinya. Dan berikut harga-harga yang tadi ditawarkan juga, aduh, terjangkau sekali. Mungkin para sahabat Indah yang pengen beli-beli, nanti bisa saya sematkan untuk nomor telepon dan juga alamatnya. Entah itu mau datang langsung atau mungkin bisa belanja secara online. Iya. Pasti bisa dong. Nanti kalau ada keluhan boleh komunikasi aja ke saya. Oke, jadi bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Iya, sebaiknya ditanya dulu, jangan langsung mengatasi dengan sendiri. Oke. Iya. Oke, untuk para sahabat Indah, inilah informasi yang bisa saya berikan dari Lana Fora yang berada di daerah Kebun Jeruk. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi, dan kami akan informasikan kembali untuk harga-harga terkini aglonema di setiap nursery yang selalu berbeda setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Thank you. Dadah.